salam olahraga, salam respect, satu nyali, wade. Saya Digi Bol pagi hari ini menyapa Indonesia, dimanapun ya, di luar negeri juga yang lagi mencermati channel YouTube Sandy Soccer. Ini di awal langsung nunjukin beberapa alat, ini bukan mainan ya, aku nggak lagi ya mainan sama adik Raul, adik Braga. Ini adalah satu hal terpenting yang harus kita lakukan sekarang, menjaga bumi, jangan dipenuhi sampah plastik. Ini beberapa contoh alat untuk pengganti sedotan plastik. Ya, ini loh ya, sedotan ini. Ini buat bersihin. Wow ya. Ini pemberian dari Dokter Doi. Dokter Doi, terima kasih sudah mengajak Sandy Gibol, mempercayakan ini semua harus segera disebarluaskan, Bung Sandy. Sekarang atau tidak sama sekali. Jangan biarkan bumi ini hancur oleh sampah plastik. Nah, cuman ke Dokter Doi, Sandy Gibol hari ini juga menyapa yang terhormat Dokter Wardi di kantor KONI Jawa Timur, Dokter Agus Obertan, Dokter Nabil, Dokter Alvin. Thanks ya semuanya, selalu fight bersama dengan teman-teman Gibol Radio di sana untuk mengkampanyekan peduli bumi. Ini Sabtu ya, yang masih juga hot persaingan La Liga Santander after kemenangan Real Madrid. Aku seneng sekali, good news ya, kalau melihat selebrasi dari skuadnya Sisu, gol keduanya dari pemain kesayangan Sandy Gibol, Asensio, come on! Asensio, come on! Pertama penaltinya, aduh, penaltinya Benzema, itu bisa diperdebatkan ya sama culas dimanapun. Barcelona, jangan menyerah. Madrid, ayo terus buktikan ya, bisa jadi number one memenangkan La Liga Santander musim ini. Di luar La Liga Santander, aku juga pengen ngeliat nanti bagaimana perjuangan tim favoritku di Championship Leeds dengan bos asal Argentina, Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa sudah satu tahun kemarin mestinya membawa The Whites menuju ke Premier League, kasta tertinggi, tertunda. Untuk apa? Untuk respect. Itu catatan Sandy Gibol hari ini dari sepak bola dunia. Terpenting, jangan lupa ya, subscribe, like, share. Kasih tahu kemanapun ini ada channel YouTube Anyar, nggak hanya ngomong sepak bola dunia, mencermati sepak bola Indonesia. Beberapa jersey klasik sudah dikenalkan sama Bang Siti Prasetya, tapi kita tetap menginjak bumi. Kita sadar bahwa bumi ini harus kita jaga. Minimal tidak buang sampah sembarangan. Minimal tidak membuang sampah sembarangan. Terus penting lagi, ya, jangan bergantung ke sampah plastik. Belanja dimanapun harus bawa sampahnya itu dibuang jauh. Belanja dimanapun kalau bisa dengan tas ramah lingkungan. Tas ramah lingkungan. Gak bisa, Bung, bawa tas ramah lingkungan. Kalau bawa motor, taruh aja di jok ya. Simple kok. Ini pesan yang harus Anda lakukan sekarang juga, dimanapun berada. Dan saya juga menghimbau dengan sangat, karena ini Surabaya dan sekitarnya masih sangat tinggi terpapar COVID-19, dimanapun keluar rumah pakai masker. Pakai masker, kita harus ringankan tugas gugus tugas. Ya, kita harus ringankan gugus tugas. Kerjanya udah berat bersama dengan RI1 dan yang lainnya. Itu yang bisa aku cermati, menyikapi tragedi luar biasa di dunia, virus corona. Ayo rek, sesama anak bangsa, ayo terus jaga protokol kesehatan. Tingkatkan kesadarannya untuk tetap ya pakai masker, jaga jarak, sering-sering cuci tangan dimanapun. Terima kasih udah menonton channel YouTube yang luar biasa, Sandy Soccer. Salam olahraga, salam wassalam, dan ciao, satu kali.